Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafaddala alaina wa khususan fi biladi Indonesia an aqamallah fiha al-ma'ahid wa nashkuruhu wa nahmaduhu hamdan kathiran hamdan lillahi alladhi yatafarrad bi istihqaqi jami'il mahamid. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-amjad wa ashabihi alladhina jahadu haqqal jihad fanalu ma nalu minas sawab al-azim yaumal mi'ad. Amma ba'd. Hadratai al-dayif al-dayifin al-karimin al-allamah al-doktor Muhammad al-doktor Mahmud wal'allamah al-Syekh Umar ibn Muhammad ibn Syekh Rajab Tib. Qabla kula syai'in aqul lakuma innani ashkurullah subhanahu wa ta'ala syukran ang kuntuma tatasyarrafan يعني في هذا الاجتماع المجمع الذي أقامها شباننا وزعماؤنا من أصحاب المعهد في جامع المسلمين إندونيسيا فشكرا لكم وخصوصا الشيخ محمود الذي قد ألقى الوصاية الكريمة العظيمة التي يستحق أن يكون هنا كأساس لهذا المجمع ولهذا الملتقى ولهذه المؤسسة التي أسست لأجل مصالح البلاد وخصوصا المعاهد الإسلامية في جوا الوسطى. Syukran lakuma. Para saudara-saudara, bapak-bapak, sesepuh, pinisepuh, utamanya bapak dari Menteri Agama atau yang mewakili. Dari bapak-bapak Kementerian Agama Jawa Tengah atau kalau datang khusus dari Kabupaten Rembang, para bapak-bapak kiai yang tidak sengaja saya sebut masing-masing namanya, biar ini adalah kesatuan yang satu dan satu yang menjadi kesatuan untuk mengabadikan daripada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Oktober. Bulan Oktober lebih-lebih pada hari ini, Jumat 28 Oktober adalah kita kenal sebagai apa yang disebut-sebut hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini menentukan, mengantarkan bangsa kita sampai kepada proklamasi kemerdekaan. Dari kata-kata satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara. Alangkah indahnya Jawa Tengah ini. Saya
utarakan bahwa Jawa Tengah merupakan nama yang disebut sentral Jawa. Enggak ada pakai sentral kecuali Jawa Tengah. Jawa Tengah ada ukuran buat semua yang ada di Nusantara kita. Bangsa kita adalah bangsa yang katakan sebagai bangsa yang disebut kaya bangsa Irian. Tahu Irian itu. Di sana ada provinsi yang banyak orang-orang Arabnya. Ada daerah kabupaten yang banyak Arabnya. Semuanya katakan kaya-kaya Arab. Perlu apa? Kabupaten Fakfak. Fakfak itu Arab semua. Dan pertama kali bangsa Arab datang di Indonesia, menurut catatan saya, apa yang disebut tidak membangun bangsa, tetapi hanya mengatakan hum urian. Mereka itu terlanjang urian. Oleh orang sana tidak bisa mengatakan urian, diganti jadi irian. Inilah suatu kebenaran. Yang benar-benar Nabi Muhammad itu sebagaimana apa yang ditausiahkan oleh guru kita semua tadi, Syekh Mahmud, bahwa Muhammad adalah kembali segala apa pembangunan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi disebut-sebut mempunyai prinsip lima. Prinsip kesehatan utama. Prinsip mempersatukan. Prinsip untuk membangun ekonomi. Prinsip untuk membuat sesuatu kekuatan. Dan yang lain adalah prinsip apa yang disebut tadi itu apa yang satu? Apa? Ekonomi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang benar-benar bangsa yang lain daripada yang lain. Tidak ada di permukaan bumi ini bangsa yang penuh umat Islam menjadi mayoritas kayak Indonesia setelah negeri Arab. Kalau negeri Arab dipimpin oleh Nabi dengan kata berkembangnya Islam, apa sabda Nabi, "Nusirtu birrubi masirata syahrain." Kita ditolong oleh Allah mengembangkan Islam perjalanan 2 bulan dari Yaman ke Tabuk. Begitupun Indonesia ini, tidak ada satupun di negeri permukaan bumi ini yang mayoritas Islam, katakan 90% lebih adalah umat Islam. Apalagi kalau di Jawa. Kalau ada kampung di Jawa, katakan seperti kampung saya Karangmangu, itu cari orang yang non-muslim satupun sulit. Nah, ini Jawa. Oleh karena Jawa ini menjadi pokok sesudah negeri Arab mayoritas Islam, tidak ada nomor duanya kecuali Pulau Jawa ini. Dan Pulau Jawa ini menjadi pokok landasan bagi nama kita mencerminkan bagaimana corak bentuk Indonesia ini. Kalau umpama saja proklamasi Indonesia itu letakkan di luar Jawa, pasti tidak bisa mempersatukan dari Sabang sampai ke Merauke. Utamanya Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah suatu daerah yang pertama kali ada kemajuan. Filsafat Sanskerta datang di Nusantara ini. Pertama kali ada di Jawa Tengah. Karena masyhur
bahasa Kawi, bahasa sastranya Solo dan Jogja. Kedua kali, kalau tidak ada Jawa Tengah, saya yang sudah tua ini yakin, Ainul yakin, tidak ada negara RI, Republik Indonesia. Sebab Belanda mau menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia melalui negeri federal. Satu-satunya negara yang masih RI adalah Jawa Tengah. Islam dikembangkan. Ada yang melulu bangsa Arab seperti di Fakfak. Apa terjadi? Tidak ada perkembangan di sana. Malah orang Fakfak menjadi gerakan yang anti Republik Indonesia, membentuk beserta orang Irian yang asli, membentuk gerakan apa, penentang Republik Indonesia. Gerakan apa itu? Hah? Apa? Papua Merdeka yang sekretarisnya Alkaf. Sama dengan di Timur-Timur. Siapa sekretarisnya negara Timur-Timur yang sangat diubah itu? Al-Katiri. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia ini harus benar-benar tahu bangsa. Ngerti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu akan dirinya, tahu akan Tuhan. Indonesia dicap-capkan oleh Allah menjadi negara Muslim, negara mayoritas Islam. Tapi setelah ramenya itu, runtuhnya kerajaan Islam. Khalifah-khalifah habis. 101 tahun lagi, tahun berapa nanti ini? 2000 berapa? 16 sekarang. 2017 akan menjadi 100 tahun runtuhnya kerajaan Turki Utsmaniyah. 1970. Ini akan 2017. Jadi seorang yang akan membina negara Islam itu adalah kebanyakan orang-orang teroris atau orang-orang yang disebut garis keras. Apa itu? Apa radikalis. Pesantren saya ajak menjadi benar-benar menjadi pesantren yang bisa apa isi daripada yang ditausiahkan Syekh Mahmud tadi, bisa mempersatukan Indonesia walau berbeda agama. Sama dengan Raden Patah mengembangkan Islam di kala masih kerajaannya kerajaan Majapahit. Tetapi harus kita mencontoh. Kita mencontoh bahwa walaupun di Surabaya gerakan Raden Patah, Raden Rahmat, tetapi berterwujudnya gerakan Islam di Merbang setelah berdiri masjid di Jawa Tengah yang didirikan oleh kerajaan Bintoro di Jawa Tengah. Sampai sekarang alhamdulillah ada gerak forum apa namanya ini, persatuan forum apa, silaturahim kiai-kiai muda. Ini menjadi harapan saya, sebab tua itu asalnya muda. Kalau melihat besok menjadi apa bangsa ini, lihat pemuda-pemudanya. Subhanul yaum rijalun al-khati. Anak-anak muda sekarang, kiai-kiai muda sekarang, itulah yang akan menjadi kiai-kiai besok. Lihat saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala membina suatu negara di Madinah bisa mempersatukan antara agama yang tidak hanya agama Islam. Di situ ada agama Islam, ada agama Hindu, agama Yahudi, ada agama Nasrani. Tidak ada saling bertentangan. Sampai sekarang menjadi contoh Nabi Muhammad. Siapa orang Yahudi? Di mana orang Yahudi? Itu menjadi pusat beng-beng Indonesia.
sebelum Perang Dunia Kedua ke satu, Perang Dunia Kedua, bank-bank pusatnya di Jerman, karena Yahudi di Jerman. Gerakan Nazi yang mengusir Yahudi dari Jerman akhirnya ke Amerika dan Rusia. Rusia sekarang nggak ada, tinggal Amerika. Dan sekarang Yahudi ingin membentuk dan sudah membina negara Israel. Sulit Israel itu. Israel yang kaya mempunyai pabrik-pabrik yang besar. Musuh Israel adalah Palestina. Orang-orang Palestina banyak kerja di tempat-tempat pabrik-pabrik orang Yahudi. Ini juga hal yang ada kayak itu di Jawa Tengah. Tidak saya sebut mana itu, pikir sendiri. Sudah-sudah sekalian, alhamdulillah ini pertemuan diadakan pada bulan Oktober bertepatan Sumpah Pemuda. Saya lahir itu alhamdulillah tanggal 28 Oktober tahun 1928. Oleh karena itu kiai saya ini tidak bisa dipisahkan dengan nasionalnya. Oktober merupakan hari yang besar karena Nabi hijrah ke Madinah itu sampai ke Qaba 1 Oktober. Tidak pengen-pengen. Di 1 Oktober Nabi ke Madinah. Kata guru saya Syekh Yasin Padang, dalilnya mana di Quran? La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. La masjidun, bahwasanya masjid yang dibina atas dasar takwa. Di awal hari, maknanya di awal hari tahun. Tahun pertama di Al-Quran, bulan satu adalah bulan Oktober. Karena dari bulan Oktober, matahari di sebelah selatan. Jadi namanya Sita. Di Quran, firman Allah, Rikhlatas Sita'i wassa. Jadi tidak rikhlata saif was sita. Sita dimulai dari 1 Oktober. Jadi saat Nabi membangun Masjid Qaba 1 Oktober. Dan alhamdulillah perjalanan antara Qaba dan Masjid Nabawi ada Masjid Jum'ah. Jadi betul-betul Jum'ah bulan apa? Oktober ini. Jadi kalau kita katakan mana Kanjeng Nabi mendapat kemenangan setelah membina Masjid Jum'ah. Jum'ah bertepatan bulan apa? Oktober. Ini Allah. Sampai di Madinah, yaitu di tempat yang dibina oleh Nabi Masjid dan menjadi kediaman Nabi, yaitu dari orang-orang yang disebut Bani Qahtan. Itu siapa itu? Yang diutamakan berembuk. Rembukan. Nah ini forum apa? Silaturahmi. Sama. Jadi benar sekali itu apa yang dikatakan oleh Syekh Mahmud. Ahli Madinah dipanggil ke semuanya. Saya berdomisili di mana? Dan mana tanah yang saya diami, dan mana menjadi pusat dari perkembangan aku memperkembangkan agama Islam. Nabi memilih dan setujui yang sekarang menjadi rumah Nabi itu, yaitu Baitu Aisyah, yang disebut ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Ini Allah bulan Oktober juga. Bulan Oktober bertepatan pada waktu itu dengan bulan Maulid. Mengapa tidak Maulid dijadikan bulan yang satu, yang nomor satu tadi Muharram? Perintah Nabi berhijrah adalah bulan Muharram. Bulan Muharram, kata Nabi, kapan kau hijrah ya Nabi? Menunggu perintah Allah. Baru setelah dikepung dan harus Nabi dibunuh, baru itu Allah memerintahkan
Nabi hijrah ke Madinah disertai oleh Abu Bakar dengan pada pertepatan bulan Rabiul Awal. Bayangkan Indonesia ini. Kalau mulai dari Oktober sampai November, bulan apa? Desember baru hijrah. 3 bulan. Sama. Jadi 3 bulan ini adalah sesuatu hal yang menjadi ukuran. Kalau Nabi hijrah setelah 3 bulan, Asyura, Safar, Muharram, Asyura, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Proklamasi Indonesia itu adalah bulan apa? Bulan apa? Bulan Agustus. Agustus, September, November, apa? Oktober, September, sebelumnya apa? Agustus. Ini sesuatu hal. Sudah dilambangkan bahwa Indonesia ini jangan menjadi negara Islam. Siar keislamannya sembahyang. Sembahyang itu adalah siar keislaman. Lihat bangsa Indonesia sebelum banyak sembahyang, makan jagung, makan gaplek. Di sini di Rembang itu tempat pusat membuat gaplek atau sengsingkiong itu, yaitu di Labuan. Sekarang tidak berlaku. Telo sekali laku meneh. Sing laku beras. Semuanya makan beras. Oleh karena sampai kiai iso gawe forum apa? Forum apa ini? Silaturahim. Ini karena sudah makan apa? Makan beras. Tidak ada makan jagung. Ini adalah syiar setelah bangsa Indonesia banyak sembahyang. Dulu Islam, saya pernah ketemu sama Ahok. Jadi saya ditanya oleh wartawan, bagaimana sih kamu terhadap Ahok? Terserah rakyat, saya tidak ikut. Ahok itu orang Belitung. Satu-satunya daerah yang Islamnya dari Belitung itu hanya Sarang. Saya lihat di Jawa, Sarang mempunyai masjid yang dinamakan Masjid Wali Belitung, masjid ini. Jadi ini desa mana ini? Belitung. Sama dengan Ahok. Saya katakan Ahok memeluk saya. Oh, kalau begitu sama. Iya, ini sama tapi beda, beda tapi sama, kata saya. Saudara-saudara sekalian, saya tidak perlu ini kalau lama-lama yang enggak baik ini. Cukup cukup bahwa bulan Oktober, ini Oktober ya, adalah bulan penentuan. Hijrah Nabi bulan Oktober. Bangsa Indonesia dipersatukan bulan Oktober. Dan alhamdulillah saya lahir juga bulan apa? Oktober. Jadi tahu Oktober, tahu apa yang terjadi. Tahun 28, Oktober tahun 28, bulannya 28, berdiri apa yang menjadi organisasi kebangsa ini. Sumpah. Belum sampai 3 tahun, 28, 29, 30, 3 lagi. Organisasi-organisasi politik mempunyai cita-cita negara kesatuan. Sehingga tidak hanya 3, tapi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara. Oleh karena itu umat Islam mempelopori bahwa Indonesia ini satu-satunya negara yang besar yang sudah tidak ada khalifah. Dan katakan besar Indonesia ini dimulai dari Jawa Tengah karena masjid yang berkembang sampai menjadi masjid nasional di Nusantara pertama kali yang dibangun di masjid mana? Masjid Bintoro. Belitung ini sebelumnya Bintoro sebab walinya nama Wali Belitung. Belitung itu dari Nusa
apa dari apa? Dari apa? Dari Bangka, Bangka apa? Belitung. Oleh karena di sarang ini aneh, saya kecil itu kalau tidak baik dengan Cina tidak baik. Sampai kiai-kiai itu saja nek kiriman karo Cina. Warung itu saja nek gak warunge Cina ora payu. Jadi dulu saya kecil sampai sebelah utara saya itu warung-warung itu Cina-Cina. Sekarang jangankan warung, toko itu saja semuanya adalah orang Jawa. Nah, itu saya kadang-kadang tak undat-undat. Oleh kok ndonga suwene kaya ngono supaya wong Jawa duwe toko. Begini wong sarang nek nyumbang aku ora patek tenan. Niki Allah. Perawai yang kau muliakan, niki mawon, saya tidak usah. Pokoknya ingat-ingat bulan Oktober ini, bulan pencanangan jihad. Sampai sekarang baru ini ada pencanangan dari santri yang didahului oleh karena fatwa Kiai Hasyim Asy'ari hukumnya wajib jihad untuk membela tanah air. Yang disebut sekarang hari apa? Santri. Mudah-mudahan ini 28 Oktober ini menjadi kebangkitan yang seterusnya untuk menyempurnakan bangsa Indonesia sehingga Indonesia jadi negeri baldatun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, mari sama-sama kita, saya merasa ingat kepada Syekh Rajab, 4 kali ke sini, 3 kali di tempat saya, 1 kali di ini tempat. Marilah kita sama-sama khusus ila khadrati ruhi sidi ad-doktor Syekh Rajab Dib. Innallaha ja'al fi qabrahu qabrahu radatan min riyadil jannah. وجعله يا إلهنا في الفسح والسرور والحبور إلى لقاء الملك الغفور حتى في يوم النشور له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ولك الثناء لا أحصي لك ثناء لا أحصي لك ثناء لا يعود عليك ثناء نثني ثناء لا نثني sana'an anta kama asni ta'ala sifu minka lana ar-ridha la sultah ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salat amdin qalat khilatuhu wa rasulullah wasilatuhu anta laha ya ilahi walikul wa yakulli karbin azim wa farrij ma nahbih bisirri asari bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al ijma'an hadha ijma'an warakan marhuma والافتراق بعد هذا افتراقا معصوما. ونشكرك يا إلهنا على ما أوليتنا يا إلهنا بهذا الإسم الذي حضر فيه الشيخان الجليلان. يا الله يا الله يا الله من نسل يا إلهنا من ذريتي ومن من له علاقة تامة مع الشيخ الراحل الشيخ رجب دب. اللهم اغفر له وارحمه وعفو عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. واجعل يا إلهنا يا الله أولاده ونسله يا الله تراثنا يا إلهنا يا إلهنا وقدوتنا إلى يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا اللهم 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 يا إلهنا يا الله بيا بالفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا ودنيانا من كل محنة وسن وضير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مباركا واجعل لي ما هو يا الله
سبب اجتماعنا هذا المؤسس على الرأسه هذا المؤسس وهذا المنظمة، اجعلها منظمة صالحة نافعة للأمة وللعلمات والبلاد إندونيسيا عموما يا إلهنا، حتى تصير بلادنا بلدة طيبة وأنت رب غفور. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في العلم وبركة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا سكرات الموت ونجينا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم خل هذه العقدة وازل هذه العسرة ولقنا خسر الميسور وقنا سوء المقدور وقنا شر المنقلب. ما مننت به علينا فتمم ولا تصب عنا من عظيم حقك لنا رجعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يقول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغني به جنتك من اليقين ما يهون بي علينا مصائب الدنيا متعنا بما السراب اسمعنا افصالا وقواتا واحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغنا ولا تسلط علينا ما يرحمنا وانت ارحم الراحمين. اللهم يا مخول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال وبارك معاهدنا وبارك معاهدنا اجعلها معاهد مباركه معاهد يا الله مرتقية يا إلهنا يا الله يا الله نافعا للأمة وللبلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل معاهدنا شعارا من شعائر الإسلام ومشعرا من مشاعر الإسلام ومظهرا من مظاهر الإسلام حتى يعلو دينك الإسلام ونحن غدا في دار السلام مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.